Inilah peserta MTQ, STQ, dan MHQ tingkat Kabupaten Batang tahun 2008. Dan selanjutnya dari sisi selatan membawa replika Al-Quran yang luar biasa besarnya. Kali ini adalah dengan MTQ. Diulang lagi. Baik, Kecamatan Kafilah, Kecamatan Reban yang akan menyusul dari sisi barat. Kami persilakan untuk menuju depan panggung kehormatan. Siap berkompetisi di MTQ tersendiri bagi tahun 2018 dari Kecamatan Pecalungan. Beri tepukan yang luar biasa untuk Kecamatan Pecalungan. Al-Quran dan Darul Aitan Yayasan Masjid Agung Kauman Batang. Hadirin, beri tepukan yang luar biasa untuk Ponpes Darul Quran dan Darul Aida. Selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, beri tepuk tangan yang luar biasa Kecamatan Wonogiri.
Tabarakul kitab bi Maryam idza tabarat min anha makana syarqiyya. Selanjutnya dari sisi para utusan atau kafilah dari kecamatan Kanceman yang kali ini tema acara MHQ Pesantren 13 MTQ Pelajar ke-33 dan MTQ. Selanjutnya musuh di belakangnya akan melintas di depan panggung kehormatan. Bapak Ibu yang kami hormati, beri tepukan yang luar biasa Kecamatan Subang. Kali ini berpartisipasi memberikan kebahagiaan adalah grup drum band dari MI Darul Ulum Kauman, Gita Suara Mercendikia. Dari Kecamatan Bandar, beri tepukan yang luar. Selanjutnya masuk di belakangnya adalah kafilah dari Kecamatan Belado. Silakan. Dan inilah peserta terakhir, utusan dari Kecamatan Bawang akan melintas di depan panggung kehormatan dan beri tepukan yang luar biasa untuk Kecamatan Bawang. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, inilah para peserta pada taruh satu bagian dari pembukaan musabaqah tilawatil Quran tingkat Kabupaten Batang tahun 2018. Dan sesaat lagi akan dilanjutkan dengan upacara pembukaan pada kesempatan hari ini. Terima kasih.